Yang sebenarnya laki dia buat benda ni, and sekarang laki dia semua dah transfer kat dia, and then kemungkinan besar bini dia yang kena tanggung. Aku rasa sebab bini dia boleh senyum lagi masa. Tapi aku nak tahu, kalau dia bawa dia masuk tu soal siasat, nak reman dia tu soal siasat, kenapa kena gari pakai baju orange semua eh? Soal siasat, kalau nak soal siasat, pergi police station je lah. Kau call, aku pergi police station. Tapi kenapa sampai kena gari semua? Itu bukan soal siasat dah. Tu basically, kau dah ada cukup bukti nak masukkan orang tu dalam Malaysia macam tu eh. So soal siasat, kalau dia macam jemput you datang nak soal siasat you untuk satu case, dia tak kena gari dek. Confuse lah aku dengan law Malaysia ni. And then diorang kata, kan mula-mula aku tengok video tu, aku kesian dua mamat kat belakang tu. Aku ingat, apalah nasib kau kena pergi court sama hari dengan dua orang famous ni. Sia-sia je kau pun jadi famous sebab dua orang tu kenal, kau terus jadi famous. Rupanya dua orang tu adalah daripada Jom Donate. And then ada orang kat TikTok cakap salah satu mamat tu bapa dia adalah yang pakcik ngok kat mana ni, yang selalu dekat parlimen tu buat statement bodoh. Bapa mertua dia. Thank you, Mimi. Dia orang kata bapa mertua dia yang selalu dekat parlimen bagi statement-statement bodoh tu. Pakcik tua tu. Dia orang kata yang pas tu. Lah, kat Kelantan collect pakai Milo tin. Anak naik one level. Internet. Anak menantu terus naik one level up. Kaum-kaum bapak dia dulu pungut dekat masjid pakai tin Milo. Anak dia terus guna internet. I tak tahulah dek, dia bersalah ke tak bersalah ke. Aku cuma benci satu. Kalau betul dia bersalah, aku betul-betul benci dia. Sebab dia menggunakan agama sebagai basis untuk collect benda ni. Kau tahu tak, bila orang derma macam aku aku tengah bengang dengan Aman Palestin, aku donate kat Aman Palestin dekat RM5,000 tau. Boleh tak aku dapat balik duit tu daripada Aman Palestin? Bila kita donate, bila kita bagi duit kan, selama ni bila aku donate, aku ingat RM5,000 tu terus pergi ke Palestin, bukan RM5,000 tu aku ambil sikit dan RM2,000 je pergi Palestin. RM3,000 nak bayar gaji, nak bayar tu. Selalunya aku ingat orang yang buat kebajikan-kebajikan, ambil derma-derma ni, semua masuk derma. Katakan kau derma RM2, RM2 lah pergi ke apa yang kau derma tu. And then yang kita derma ni, kita derma dengan niat yang murni, yang yes, kita nak derma because kita rasa orang tu amat memerlukan. Sebab tu kita derma. Kita dengan niat suci nak derma. Yang aku bengang, kalau betul dia buat lah, kita donate ni, kita donate dengan okey lah, macam aku berkemampuan, aku donate tu, kalau betul dia tipu aku, itu antara dia dengan Allah lah. Tapi janji niat aku. Tapi bagi mereka yang tak ada duit, itu cukup-cukup makan tapi nak juga keluar, so dia donate RM10 tu, maknanya dia donate RM10 hari ni dia makan hanya nasi dengan telur masin je. Kau faham tak? So niat dia tu nak donate. Korang, orang yang buat benda-benda ni semua, sampai hati ke? Orang dengan niat yang macam tu, korang sanggup nak tipu duit orang? Kau nak scam? Kau faham tak? Dan macam yang orang kantoikan dia, aku tak berapa faham lah. Yang apa ni, laki dia tunjuk satu kedai Cina, dia bayar orang Cina tu 100 over 1000. Then bila orang
investigate, rupanya company Cina tu buat tudung bawal. Automatically aku sebagai orang luar akan fikir, kau ambil duit rakyat untuk berniaga, untuk buat stok, hang suang, kau faham tak? Lepas tu kantor kedai tudung. So maknanya apa? Maknanya apa? Kau guna duit donation tu untuk buat bisnes kau. Maknanya kau untung 100% sebab kau tak keluar duit pun. Kau beli tudung tu, dibayar dengan duit derma, dan kau jual tudung tu, kau ambil 100% keuntungan. Bisnes macam tu aku pun nak buat. Jom aku nak buat donation, donate Michael untuk kulit yang lebih cantik. Siapa sanggup donate? Siapa nak donate kat aku? Donate, yang penting kita buat double cleansing ya. Korang dah beli tak double cleansing ni? Double cleansing ni bagus gila ya. No, jual tudung memang boleh pakai lambo dek. Jual tudung memang untung dek. Tudung yang korang beli tu, yang kalau ada jenama sikit kau beli RM50-60 kan. Kau tahu tak berapa harga dia, dia orang dapat daripada China? Tak sampai RM5 dek. Tudung tu tak sampai RM5. Dia jual RM50-60 semata-mata sebab orang tu famous. Kau faham tak? Kain tu dek, kalau orang jual kata, oh kain ni silk, kau percaya je lah, kau belilah. Entah-entah, kalau kau bawa pergi testing, sebenarnya dia silk tiruan. Banyak je silk tiruan. Kalau telur pun dia boleh tiru, takkanlah tudung silk sutra dia orang tak boleh tiru. Betul tak?